Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabarnya? Ketemu lagi dengan Motor Vlog Sumatera Barat. Motor Vlog yang menyajikan konten-konten seputaran Sumatera Barat. Ya, saat ini kita berada di Kota Padang. Tepatnya kita sekarang di Bandar Buan ya. Ini adalah sebuah pasar lama yang berada di salah satu kecamatan di Kota Padang. Tepatnya di Kecamatan Lubuk Gilangan ya. Sebenarnya kita sudah sering ambil konten di sini. Nah, ini dia pasar Bandar Buan. Ya, kita sudah sering ambil konten di sini. Bagaimana sejarahnya, bagaimana serunya di sini, nah itu. Nah, kita tidak berbicara tentang pasar Bandar Buan atau perjalanan kali ini mau kemana ya. Yang pastinya kita sekarang mengarah ke pusat kota, ke Kota Padang. Dan Bandar Buan ini berada di paling ujung Kota Padang. Kalau ke belakang ini ke Solok ya, Sitinjalawi. Nah, kembali lagi, kita tidak bicara mengenai Bandar Buan. Sekarang kita berbicara mengenai update per status kejadian kecelakaan Vanessa Angel dan suaminya ya. Ya, bahwa update terakhir bahwa supirnya dinyatakan sebagai tersangka ya. Tersangka akibat kelalaiannya yang menjadikan yang menimbulkan korban jiwa. Setelah beberapa hari ditetapkan sebagai saksi kunci, dan akhirnya kemarin polisi meningkatkan statusnya menjadi tersangka, dan nanti akan dibawa ke peradilan, akan menjadi terdakwa atau pesakitan gitu, yang mengaki bisa jadi berujung dengan hukuman penjara gitu kan. Saya sebenarnya cukup lucu ya melihat kejadian ini. Lucunya bagaimana gitu? Lucunya begini, ya, seorang sopir dijadikan sebagai tersangka gitu. Apakah sopir itu benar-benar sengaja melakukan pembunuhan tersebut gitu, kecelakaan tersebut? Oke lah, kita bilang kelalaian beliau dalam berkendara menggunakan gadget, menggunakan HP dan kebut-kebutan gitu kan. Di sini kita membahas di luar konteks gadget, di luar konteks kelalaian gitu. Sebab akibat lah istilahnya. Banyak yang menuduh ya, apa yang menjudge si Mr. G ya, Mr. J sebagai dalang dari kecelakaan ini. Saya cukup tertawa karena saya, ya, kalau dibilang sering nggak sering, tapi dianggap udah jenuh lah kalau jalan-jalan jauh ini keluar kota menggunakan mobil, jalan sampai satu harian baru nyampe ke lokasi gitu. Saya udah sering lah, bisa dikatakan sering atau jenuh. Kadang-kadang sebulan itu ada satu gitu kan, ke Bengkulu ataupun itu ke Jambi, karena ya tugas saya memang di bidang itu gitu. Nah, jadi kalau saya ke Bengkulu, ke Jambi gitu, itu habis makan paling enggak itu pulang pergi 3 hari gitu. Setelah loading barang lalu pulang lagi ke Padang gitu, memakan waktu 3 hari di perjalanan. Nah, kembali dengan supir si Vanessa Angel, dia ke Jakarta berangkat subuh, pas di Jawa Timur di Lamongan ya,
udah jam 12. Itu lumayan jauh jarak tempuh yang dilaluinya. Dan itu kalau dilakukan oleh satu sopir itu sungguh luar biasa gitu menurut saya. Sungguh luar biasa sopir ini. Saya pernah bertanya-tanya kepada sopir-sopir truk yang sering membawa pesanan saya, sopir-sopir kontainer. Mereka memang rata-rata satu orang juga yang jalan dari Jakarta ke Padang gitu. Memang satu orang. Tapi beliau ini kalau udah apa dia istirahat, sering berhenti, sering istirahat gitu kan. Enggak terlalu memaksakan dirinya untuk mengejar ke tujuan. Nah, kembali ke Vanessa Angel ini, si sopir sendirian mengejar apa? Jarak tempuh yang sepanjang itu sungguh luar biasa loh kalau sendirian. Seharusnya itu kan ada aturannya atau estetikanya lah, nama orang memanusiakan manusia gitu. Kalau memang udah terlalu jarak jauh itu, sediakanlah sopir satu orang, sopir cadangan atau sopir pengganti, sekedar untuk memberikan sopir utama istirahat sebentar gitu. Jadi sopir utama bisa istirahat sebentar dan ada sopir cadangan. Nah ini enggak ada sama sekali gitu. Enggak ada sopir, enggak ada istirahatnya yang cukup gitu. Dipaksakan gitu. Dan itu menjadikan si sopir itu bosan jenuh di perjalanan. Nah itu bisa menyebabkan blank konsentrasi gitu, stresnya buyar. Dan juga membuatkan, apabila orang bosan pasti manusia Indonesia trennya kalau bosan sekarang apa? Pasti megang HP dong. Nah itu yang jadi pelariannya. Nah jadi wajar si sopir memegang HP atau bermain HP di mobil karena jenuh. Gak mungkin dong dia sengaja main HP kalau gak jenuh gitu. Nah itu penyebab utamanya yang membuat hal ini lucu gitu. Nah yang kedua, kok jadi si supir ini jadikan tersangka? Yang pertama itu gak adanya peran sopir apa ya, temannya gitu kalau saya, co-drivernya gitu, orang di samping sopir gitu. Asal di bagi pelajaran buat kalian semua atau kita semua, bahwa dalam perjalanan jauh si sopir ini jangan dibiarkan sendiri membawa mobil. Dengan artian harus ada yang nemenin bicara gitu. Ajak sopir ini bicara agak, karena kalau nggak diajak bicara mereka akan bosan, akan jenuh dan akan menyebabkan ngantuk gitu. Nah di peristiwa tersebut boleh dibilang rata-rata setelah status terakhir dan ada pengakuan terakhir bahwa si suaminya ya yang sebelah kiri itu udah tertidur di depan, dalam posisi tertidur, dan sopir hanya sendirian aja gitu. Oke lah kalau jarak dekat, ini saya bilang ini konteksnya jarak jauh loh. Jarak jauh itu harus ada satu sebagai yang jagain gitu, yang ngingetin gitu. Dan jangan salahkan gitu, si supir bermain gadget, gak ada yang ngingetin. Seharusnya ada yang ngingetin, jangan main gadget gitu kan. Karena itu nyawa kalian yang ada di mobil itu ada di tangan dia. Jadi saling ngingetin, kalau dia ngantuk diajak ngomong gitu. Mungkin kalian paham lah gitu, kalau pernah bawa mobil jarak jauh pasti merasakan kejenuhan seperti itu. Juga merasakan seperti itu gitu. Kalau semuanya udah tidur, kiri kanan udah tidur, ya si sopir juga ikutan tidur, konsentrasi jadi hilang. Nah jadi memanusiakan manusia itu sangat penting gitu. Terlepas ini dari penelitian apa ya, polisi sekarang ya. Saya nggak menyalahkan polisi, ya saya support lah keadilan di Indonesia. Memang dianggap lalai ya lalai gitu. Tapi kenapa kok bisa lalai? Nah itu dia, si sopir merasa selalu diporsir gitu. Jadi manusia kalah manusia. Dan jangan
si sopir ini dikasih lah kasih ruang istirahat gitu, dikasih kasih ruang bantu sopir cadangan gitu. Nah, mungkin dari saya cuman itu sebagai masukan atau sebagai pelajaran buat kita yang nantinya kalau ada perjalanan luar kota yang sampai 12 jam gitu kan. Nah, itu janganlah seperti kejadian lagi seperti ini. Upayakan itu ada sopir cadangan dan sopir ini dalam kondisi fit gitu. Dan yang utama lagi, setelah 4 jam perjalanan, upayakan itu istirahat dulu sebentar, setengah jam atau mau istirahat tidur sebentar sopirnya sampai merasakan kembali tenaganya pulih kembali gitu. Dan benang emas yang harus kita petik dalam perjalanan apa kejadian ini, manusia kalah manusia, memanusiakan manusia itu sangat penting. Manusia ini bukan robot. Tidak ada manusia yang semau sengaja menabrakkan atau mencelakai orang lain dalam kasus ini. Jadikan ini sebagai pelajaran buat kita, dan jadikan ini sebagai tolak ukur kita dalam berkendara. Dan ini jangan sampai terjadi lagi di kehidupan kita. Oke, sampai di sini dulu. Mohon maaf. Nah, kalau ada salah kata, memang ini reviewnya agak aneh ya, agak gaje ya. Tapi ini penting memanusiakan manusia, jangan sopir disalahkan. Sampai jumpa, jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Bantu saya mengembangkan channel ini agar lebih menjadi channel yang bermanfaat. See you next video, see you next content, see you, bye-bye.